Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan semua. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam segmen Tazkirah Ramadan dan Cilik. Saya Alia Dana binti Ruzaimi dari kelas 6 Inovatif akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Antara Adab-Adab Berpuasa. Antara adab-adab berpuasa ialah pertama, memelihara lidah daripada bercakap perkara yang sia-sia seperti berbohong, mengumpat dan mencampuri urusan orang lain yang tiada berkaitan dengannya. Kedua, menjaga mata, telinga dan panca indera yang lain daripada melihat atau mendengar yang sia-sia dan dilarang di sisi syarak. Ketiga, menjauhi perkara-perkara haram dan subahat iaitu ragu-ragu, terutamanya makanan untuk berbuka dan bersahur. Keempat, menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat dan sia-sia. Kelima, mengurangkan tidur sama ada pada waktu siang atau malam hari dengan melakukan amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, berzikir, itikaf dan qiyamulail iaitu solat malam. Enam, mengawal keinginan diri dengan mengawal nafsu untuk makan beraneka jenis juadah yang kadangkala berlaku pembaziran. 7. Mengutamakan hal-hal ibadat daripada menyibuk diri dengan urusan duniawi. 8. Memperhatikan amalan sunnah seperti menyegerakkan berbuka puasa apabila telah masuk waktu berbuka puasa dengan tamah iaitu buah kurma. Jika tiada, memadai dengan air kosong dan melambatkan bersahur. 9. Menyediakan iaitu termasuk membelanjakan wang untuk menyediakan makanan bagi orang berpuasa. Untuk berbuka puasa, akan mendapat ganjaran seumpama orang berpuasa. 10. Memenuhi malam dengan solat tarawih, witir dan solat malam seperti solat sunat tahajud. Baiklah, itu sahaja tazkirah yang disampaikan oleh saya. Semoga ianya memberi manfaat untuk kita semua. Dan pesanan saya untuk anda semua, teruskan menonton siri Tazkirah Ramadan dan Cilik di episod akan datang. Sekian saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hashtag Sindra Salam Ramadan.